saja, menuju masyarakat sejahtera. Siap bersiap segera, sumbang semua peran dan dayamu. Jujur dan ikhlas setia selalu, demi kejayaan Kota Batu. Lihatlah, lihat ufuk di timur itu, siap dan segera menyongsong hidup baru. Berkaitan bersatu bersama maju, menuju masyarakat sejahtera. Siap bersiap segera, sumbang semua peran dan dayamu. Dengan kreativitas dan inovasimu, demi kejayaan Kota Batu. Dengan kreativitas dan inovasimu, demi kejayaan Kota Batu. selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can this over now? You set up a dream. Getting love. Can you hear this echoing? My hand, would you share this with me? 'Cause darling, without you, all the signs of a thousand spotlights, all the stars we steal on the night sky. This hand could hold the world, but it will never be enough.
sebuah tonggak sejarah baru telah dimulai. Memberikan apresiasi kepada para sinias di Kota Batu, hadirin dan pemirsa. Diskominfo Kota Batu dengan bangga mempersembahkan. Inilah Festival Film Kominfo 2022. Dan kita sambut pembawa acara kita, Septian Wilson dan Putu Wijaya. Film adalah proses budaya yang disajikan dalam gambar hidup. Kelahirannya adalah bukti eksistensi sebuah budaya dari masa ke masa. Film memiliki zaman dan pemirsanya, terlepas dari kualitas apapun jenis dan bentuknya. Sejarah perfilman Indonesia merupakan sebuah karya untuk dikenang, sebagai perenungan bersama dan pelajaran berharga di masa sesudahnya. Melalui film, setiap generasi bisa menciptakan rasa dan karsa lewat media kreativitas di zamannya. Festival Film Kominfo lahir dengan harapan agar sineas menjadi tuan rumah di kampung halaman sendiri. Anda berkarya dan Festival Film Kominfo yang mengapresiasinya. Hadirin dan pemirsa, tiba saatnya kita mencetak sejarah. Inilah persembahan spesial malam penganugerahan sineas Festival Film Kominfo 2022. Baik, insan perfilman Kota Batu hadir di Gedung Cinepolis malam ini. Menciptakan sejarah baru tentang sebuah pembuktian bahwa kita mampu berkreasi dalam bahasa gambar bernama sinematografi. Dinas Kominfo Kota Batu menginisiasi perhelatan perdana dalam bentuk apresiasi dan penghargaan bagi insan sineas di Kota Batu. Festival Film Kominfo 2022 adalah sebuah bukti nyata bahwa sineas harus menjadi tuan rumah di kampung sendiri. Ya, dan FFK 2022 adalah sebuah bukti nyata bahwa sineas harus menjadi tuan rumah di kampung sendiri. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Kepala Dinas Kominfo, Bapak Oni Ardianto Esos MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua yang sangat kami hormati, kami banggakan Ibu Wali Kota Batu, Forkopimda Kota Batu atau yang mewakili, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua DPRD Kota Batu, Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili, Camat, Ketua Fraksi DPRD Kota Batu, peserta Festival Film Kominfo tahun 2022, dan Kelompok Informasi Masyarakat se-Kota Batu, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita diperkenankan hadir dan bersilaturahmi pada acara Festival Film Kominfo tahun 2022. Sebelum memulai sambutan, izinkan saya mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya terhadap partisipasi para senias Kota Batu. Mohon berkenan untuk memberikan aplaus. Terima kasih, sangat luar biasa. Dan para sponsor, kerja keras panitia dan juri serta dukungan seluruh keluarga besar Kominfo dan tentu saja kelompok informasi masyarakat TV Desa Kota Batu. Tanpa dukungan, acara ini tidak akan terlaksana dan berjalan dengan lancar. Saya sangat mengapresiasi karya yang dikirimkan oleh para sinias Kota Batu kepada kami. Setiap karya sangat inspiratif dan memiliki sinematografis yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali Festival Film Kominfo tahun 2022 ini, selama 3 hari kami melakukan Kominfo Fair yang tujuannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait migrasi televisi digital. 3 hari berturut-turut dan ditutup dengan pagelaran Festival Film Kominfo tahun 2022. Festival Film Kominfo tahun 2022 diharapkan mampu menarik semangat para sinias untuk lebih banyak berkarya, karena sudah sepatutnya sinias menjadi tuan rumah di kampung sendiri. Batu akan menjadi kota yang memadai para sinias untuk berkarya dan terapresiasi. Hadirin yang saya muliakan, sebelum acara Festival Kominfo, siang tadi sudah dilaksanakan juga acara ketemu sinias sebagai rangkaian acara Festival Film Kominfo 2022. Acara ketemu sinias adalah momentum yang pas untuk lebih menguatkan jaringan kemitraan antara para sinias dan bertukar pikiran dan saling belajar antar sinias. Dalam acara ketemu sinias diharapkan akan hadir komunitas baru di Kota Batu di bawah binaan Kominfo Kota Batu yang kami beri nama Komunitas Sinias Kota Batu. Saudara sekalian yang berbahagia, Festival Film Kominfo 2022 akan menjadi kalender tahunan dan harapannya event tahun depan akan jauh lebih besar pada tahun ini daripada tahun ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada salah dan kurangnya dalam perjalannya Festival Film Kominfo 2022, kami mewakili panitia dan Kominfo Kota Batu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara Festival Film Kominfo tahun 2022. Semoga membuahkan manfaat dan menumbuhkan semangat untuk menjadikan Kota Batu sebagai kota yang kreatif, inovatif, dan generasi hebat yang berkarakter. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kakawin pertama yang berasal dari Jawa Timur.
dan merupakan satu-satunya karya sastra dari masa pemerintahan Prabu Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan yang berkuasa antara tahun 1019 hingga 1042 Masehi. Karya sastra ini ditulis oleh Empu Kanwa pada sekitar tahun 1030 Masehi. Katalan ini berasi kubahan dan warna parah, sebuah episode Kitab Mahabharata. Arjuna Wiwaha berkisah tentang Arjuna ketika bertapa di Gunung Mahameru, memohon kepada para dewa sebuah senjata yang dapat melawan Kurawa dalam perang Bharata Yudha. Namun para dewa tidak begitu saja memberikan senjata yang diminta. Arjuna justru diberi godaan oleh dewa dengan mengirimkan 7 bidadari cantik, termasuk di antaranya Dewi Sukrama dan Tilaka, dan juga bermacam-macam godaan yang diberikan, namun semuanya gagal. Gagal mengganggu kesungguhan Arjuna dalam pertapaan. Melihat kesungguhan Arjuna, dewa memutuskan untuk menyanggupi permintaannya dengan satu syarat, Arjuna harus membunuh Niwata Kawaca, raksasa yang mengganggu dan mengobrak-abrik kayangan. Ternyata tugas tersebut disanggupi dan dapat diselesaikan oleh Arjuna. Hingga kemudian Arjuna mendapatkan senjata serta hadiah dari dewa, sebuah kenikmatan hidup bagaikan menjadi seorang raja di kayangan selama beberapa waktu. Dan kemudian kisah tersebut dikenal dengan nama Arjuna Wiwaha. Penulis naskah dan sutradara Agus Mardianto, penata tari Kundi Berlian Kusuma Ayu, penata musik Agus Mardianto, narasi Ade Setiono dan Agus Mardianto, kurator Agus Purwanto atau Cahit, dan Arjuna Wiwaha diproduksi oleh Kelas Sinau Seni Karsa Budaya Kota Batu. Dan inilah seni pertunjukan tari Arjuna Wiwaha. Laten go belo negoro
sudah kubulatkan tekadku untuk pergi bertapa ke Mahameru demi untuk memohon kepada para dewa agar aku mendapatkan senjata kesaktian untuk nanti menjadi bekalku menghadapi Kurawa di perang Baratayuda. Akan kuhadapi segala aral rintangan yang menghalangiku. Aku Arjuna siap menuju ke Mahameru. Wahai Mahameru, izinkan aku bernaung padamu. Seru sang Arjuna dengan lantang. Anda seorang kesatria yang berada dengan selalu meminta izin dengan penuh santun dan bijaksana. Tanda dia akan memasuki wilayah Mahameru dan memulai pertapaan. Wahai Mahameru, terimalah salam permisiku untuk aku bernaung kepadamu untuk melakukan pertapaanku. Dewa Indra adalah dewa yang cukup disegani hingga terheran melihat kegigihan Arjuna yang bertapa dengan penuh keyakinan di Mahameru. Kesungguhan Arjuna membuat sang dewa memiliki kebanggaan bahwa masih ada manusia suci yang berpendirian teguh. Kesungguhan Arjuna menggelitik Dewa Indra untuk mengutus Suprabha dan para bidadari untuk menggoda Arjuna. Namun Arjuna tak terusik, tak menggubris, bahkan tetap dalam yang suci. Thank you.
Dan pasopati ini kepadamu, Arjuna. Sendiko dawuh singa. Suroloyo terlebih dahulu cari di mana letak kelemahan dari Niwoto Kawojo. Baiklah Arjuna, kulaksanakan titahmu. Yo Suprobo, pengestu tampan. Suprobo pun naik ke kayangan. Dia berusaha merayu dan menggoda Niwata Kawaca agar ia mau menuruti keinginan Supraba. Dengan parasnya yang cantik dan lemah gemulai tutur katanya, akhirnya Supraba mampu menaklukkan Niwata Kawaca. Dan akhirnya Niwata Kawaca luluh dan bertekuk lutut di hadapan Suprabu. Arjuna, Arjuna, kelemahan Niwata Kawaca adalah pada ujung lidahnya. Sekecil apapun senjata yang masuk akan mematikan nyawanya. Arjuna kowe, keparat Suprabu. Anak kowe, Arjuna, dobel nyawamu, wani tekan kene. Aku pancen tekan kene, ati merangus awakmu, Niwata Kawaca. Lajalah, wadyabala, ayo, merangus Arjuna sak wadyabala ne. Ayo, ini yuk kape. Mancu Arjuna, tak untal. Kemampuannya yang luar biasa. Akhirnya, Niwata Kawaca, sang raksasa yang jujur, kalah dan kaya kembali ke tanah suci. Niwata Kawaca, mati gini ngaku. Aji-aji, gembolo, geni. Sebuah perjuangan tak akan muspro jika diikuti niat dan keteguhan. Tinggikan adab dan budi pekerti yang luhur,
seperti Arjuna yang akhirnya mendapat bahagia. ...66 tahun yang lalu Haji Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik memprakarsai penyelenggaraan Festival Film Indonesia sebagai perayaan dan apresiasi tertinggi bagi industri perfilman Indonesia. Memupuk mimpi besar sebuah karya bukanlah sebatas cita-cita, namun harus diwujudkan secara bersama-sama. Seperti halnya sebuah teamwork yang selalu tampil kolektif kolegial, maka semua layak mendapatkan penghargaan yang serupa. Hadirin dan pemirsa, kita awali malam penganugerahan sineas terbaik Kota Batu ini dengan kategori penghargaan untuk editor terbaik. Kita sambut kehadiran pasangan Direktur PDAM Kota Batu dan Aparatur Sipil Negara Kota Batu, Bapak Edi Soke dan Atika Soekarno. Hilang pasanganku ya. Angeli. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih kami ucapkan untuk pemerintah Kota Batu, Dinas Kominfo Kota Batu yang telah menghadirkan kami. Ada Rahul Kana dan saya Anjali Sarma yang malam ini hadir di tengah-tengah Anda semuanya. Untuk membacakan kategori editor terbaik malam hari ini. Dalam proses pembuatan film, seorang editor adalah profesi yang begitu penting untuk menciptakan tampilan film menjadi sesempurna mungkin. Ya, dan keberadaannya dituntut untuk mempunyai sense of storytelling, juga tentang sebuah karsa dan juga rasa, serta pendalaman emosi dalam menyusun shoot-shootnya. Seorang editor dilabeli sebagai penyaji dan jembatan sutradara kepada pemirsanya. Dan di FFK 2022 ini menyematkan penghargaan atas keberhasilannya dalam meramu gambar menjadi karya film yang luar biasa. Festival Film Kominfo 2022 kategori editor terbaik. Nominasinya adalah FFK 2022 kategori editor terbaik. Nominasinya adalah Sri Gendeng Produksi Sound of Kaki Langit.
Mongso Ketiga, produksi Kaki Langit Pictures. Sampur, produksi Akar Rasa Cinema. Wetoro, produksi TV Desa Sisir. Cak Sul Mubeng Batu, produksi blackstudio.id. Luar biasa semua adik-adik kita Batu ini ya. Betul sekali. Dan untuk mengetahui pemenangnya adalah... Sebentar, masih segel ini. Enggak boleh. Enggak boleh, masih segel ini. Harus buka dulu. Masih segel ini. Masih segelan ini ya. Oke, dibuka Rahul. Bismillahirrahmanirrahim. Harus pelan-pelan ya. Dan pemenangnya adalah... Sampur Akar Rasa Cinema. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak nyangka, ini untuk semua tim Sampur yang sudah merelakan waktu dan tenaganya. Dan ini untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Anjeli dan juga Rahul juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahul, tunggu. Baik, selamat untuk pemenang dan terima kasih untuk pasangan Rahul dan... Rahul dan Anjeli. Rahul dan Anjelinya Kota Batu ya, baik. Yes. Tata suara adalah komponen yang sangat penting dari sebuah film. Kehadirannya memperkuat cerita dan bertugas memainkan emosi pemirsanya. Pembacaan nominasi Penata Suara Terbaik Festival Film Kominfo 2022 akan disampaikan oleh dua sahabat yang selalu membangun chemistry di setiap tampilannya. Ya, dan hadirin dan pemirsa, kita sambut pasangan vlogger dan sinias asli putra daerah Kota Wisata Batu, Herman Aga dan Anway Doan. Rahayu, rahayu, rahayu. Waduh. Awe Dewi kayak rek kembar. Iya. Hari ini kita di-endorse oleh salah seorang ikon Kota Batu, seorang seniman sepuh. Living legend, seorang seniman penari yang juga seorang tata kostum, tari tradisional dan juga kontemporer. Pak Joko. Ki Joko Sumarah Sepurbo. Iya. Jualan sudah mendandani kita layaknya Nakula Sadewa. Oh, Nakula Sadewa. Atau ini okay. Kita ini dua ASN sebenarnya. ASN ya? Kok iya. ASN? Aku ini arek suka ngeluyur. Karena kamu jelajah kampung. Iya, jelajah okay. Kampung. Kalau jenengan kan ASN arek suka nyemplung. Saber Spungli. Tepuk tangan buat Saber Spungli. Dinas Kepelauran dan Kekoperan Kota Batu. Tapi kok ini kita kok di ini ya dikasih tata suara. Kenapa dengan tata suara, Mas Herman? Apa iki sengaja mbek panitiane dikasih tata suara? Atau mungkin karena kamu
terlalu lantang bersuara di media sosial. Wah, iya gitu ya. Iya. Aduh, ngapunten Bu Wali. Sebaiknya tata suaranya untuk konstelasi 2 tahun ke depan saja. Gitu ya. Oke. Berarti sekalian, kita balik aja fokuslah ngomongin politik. Gak apa-apa ya Bu Wali ya, saya the next wali kota. Tepuk tangan dong. Kembali, kita akan membacakan tata suara terbaik. Tata suara adalah sebuah teknik pengaturan suara di sebuah produksi film. Keberadaannya memainkan peranan penting agar dia tidak lahir sebagai suara tanpa rasa. Tata suara bukan hanya sekedar pitch, ambience, atau sense of art. Dia juga berperan sebagai penyampai ilustrasi cerita. Jika pemirsa ikut luruh di dalamnya, disitulah keberhasilan sang penata suara. Dan FFK 2022 mengapresiasi atas kinerja dan keahliannya. Festival Film Kominfo 2022, kategori penata suara terbaik. Nominasinya adalah FFK 2022, kategori tata suara terbaik. Nominasinya adalah Mongso Ketiga, produksi Kaki Langit Pictures. Wetoro, produksi TV Desa Sisir. Sampur, produksi Akar Rasa Cinema. Sri Gendong, produksi Son of Kaki Langit. Cak Sul Mubang Batu, produksi blackstudio.id. Masih segel ya, masih segel. Mas Herman dong yang buka. Oke. Dan Festival Film Kominfo 2022 untuk tata suara terbaik, pemenangnya adalah masih segel. Gokil ya, anak-anak kreatif Kota Batu luar biasa. Aku nih yang bacain ya. 1, 2, 3. Mangsa ketiga, Kaki Langit Picture. Dari Kaki Langit Pictures, dari Son of Kaki Langit dan Sumber Berantas TV. Terima kasih untuk pemerintahan desa Sumber Berantas. Di sini saya mewakili penata suara yang aslinya nggak mau maju. Populer, kore pak. Oke, terima kasih semuanya. Ini untuk kalian juga. Terima kasih. Keduanya dipertemukan dalam panggung seni dan pertunjukan. Meraju cinta dan menuangkan dalam gerak bersama. Hadirin dan pemirsa, nominasi skenario terbaik Festival Film Kominfo 2022 akan dibacakan oleh pendiri Sanggar Karsa Budaya. Terimalah Agus Mardianto dan Pundi Karsa Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Rahayu.
Alhamdulillah. Bu Bundi. Iya Pak Agus. Istriku yang tercantik, malam hari ini luar biasa spesial. Khususnya selain sineas-sineas Kota Batu, juga kita sebagai seniman seni tradisi. Tahu alasannya? Kenapa Pak Agus? Karena malam hari ini selain sejarah, juga satu-satunya di Kota Batu, Malang Raya, Jawa Timur dan di Indonesia, seni tradisi ditampilkan di dalam gedung bioskop. Betul sekali. Tentunya ini berkat dukungan dari Dinas Kominfo Kota Batu yang kepala dinasnya keren ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kominfo Kota Batu. Dan juga kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota. Oh, iya. Dan juga Bapak Wakil Wali Kota ya, yang selama ini sudah mendukung para ya, seniman-seniman yang ada di Kota Batu. Bu Wali minta yang unik dan beda. Ya, jadi betul, malam hari ini di Gedung Bioskop ini sejarah seni tradisional pertama kali dimainkan di dalam Gedung Bioskop. Kami mewakili seni tradisi mengucapkan terima kasih. Tidak lama-lama suwen yo. Sik parian dulu. Ladu kentang apel batu. Dijamin rasanya enak dan nomor satu. Festival Film Kominfo Kota Batu semakin berjaya dan bermutu. Mau jagi saya? Mau jagi ya? Ya. Cuma serang gandengan. Kita kan mantan pacar. Bagaikan kitab suci, skenario menduduki kasta tertinggi dalam penggarapan produksi film. Skenario adalah cetak biru dan pedoman awak kru untuk mewujudkan cerita, suasana, dan melakonkan peran yang tertulis dalam bait-bait aksara. Seorang penulis skenario adalah sosok yang kaya ide, cerdas, dan imajinatif. Tidak salah jika Festival Film Kominfo 2022 mengapresiasi posisi anak sulung dalam rumah produksi ini. Festival Film Kominfo 2022 kategori penulis skenario terbaik, nominasinya adalah. FFK 2022 kategori skenario terbaik, nominasinya adalah. Sampur, produksi Akarasa Sinema. Ora Ngiro, produksi TV Desa Gunung Sari. Wetoro, produksi TV Desa Sisir. Mongso Ketiga, produksi Kaki Langit Pictures. Biru Putih, produksi TV Desa Sumber Berantas. Bismillah, salamikum salam. Dan pemenangnya adalah Ora Ngiro TV Desa Gunung Sari. Ini terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kreatif, tim dari Gunung Sari TV Desa, Kim Galaxy Gunung Sari, serta talent-talent yang membantu lancarnya produksi film kita. Ini untuk kita semua, semoga sineas Kota Batu lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpilih menjadi Ketua Dewan Kesenian
Agus Sunarto bertekad membawa kesenian Kota Batu menjadi emfasis di kota berbalut wisata. Dan malam ini ia akan berkolaborasi dengan anggota Parlemen Kota Batu yang juga menjadi penggiat seni sanduk di Kota Batu. Hadirin dan pemirsa, kita sambut pembawa nominasi penata artistik terbaik Festival Film Kominfo 2022. Inilah Ketua DKKB Kota Batu, Sunarto, dan anggota DPRD Kota Batu, Catherine. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu. Terima kasih kalau tadi ada saudara-saudara kami, duo ASN. Kita malam hari ini juga duo anggota Dewan. Ya, kalau saya Dewan yang tidak ada gajinya. Sebelah saya adalah Dewan yang beneran. Gitu. Bu Catherine ini, Mbok ini Sanduk Kota Batu. Saya... Kita sama-sama seniman Kota Batu yang juga turut berpartisipasi melestarikan, memajukan seni budaya. Tapi pada malam hari ini yang patut kita apresiasi adalah para sineas-sineas muda Kota Batu yang sudah turut berperan aktif dalam melestarikan, memajukan kebudayaan di Kota Batu melalui perfilman di Kota Batu. Tepuk tangan untuk para sineas. Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Wali beserta Pak Wali yang pada malam hari ini telah hadir dan memeriahkan dalam acara pada malam hari ini. Keindahan seni dan artistik tidak bisa dipisahkan dalam produksi karya film. Cita rasa tinggi cerita seolah nyata adalah buah kerja keras tim artistik untuk membangun ambien cerita. Bagaikan sebuah nyawa dengan banyak raga, seorang penata artistik, make up, baju, dan ekstras, cahaya atau scoring. Namun juga tampilan keindahan film secara keseluruhan. FFK 2022 menobatkan penata artistik terbaik sebagai apresiasi pada jiwa seni dalam sebuah karya. Festival Film Kominfo 2022 kategori penata artistik terbaik. Nominasinya adalah FFK 2022 kategori penata artistik terbaik. Nominasinya adalah Dahyan Produksi Cine Movement, Urip Urup Produksi Samagata Kreatif, Sampur Produksi Akarasa Cinema, Mongso Ketiga Produksi Kaki Langit Pictures, Nirmala Kandala Produksi Kim Aksara. Mas Narto deg-deg nggak? Saya ikut bergetar. Masih saya gelar. Yeah. Semuanya adalah pemenang untuk Festival Film Kominfo tahun 2022. Dan inilah pemenang yang sebenarnya. Artistik terbaik. Dahnya dari Sand Movement. Dahnya. Thank you.
saya ucapkan adalah terima kasih banyak kepada Diskominfo yang telah menggelar acara ini, yang memunculkan beberapa banyak sineas-sineas muda di Kota Batu ini. Dan yang terakhir adalah terima kasih buat kru dan talent untuk film Danyang. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu. Rahayu. Pasangan aktor dan aktris Kota Batu ini tetap eksis melakonkan peran yang didapukan kepadanya. Keduanya mempunyai spirit yang sama meski jarang dipertemukan dalam satu frame yang sama. Hadirin dan pemirsa, terimalah pembaca nominasi Director of Photography terbaik FFK 2022, pasangan aktor dan aktris Kota Batu, Syamsu dan Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, wow, bikin deg-degan juga nih ya. Karena kita semuanya hadir di sini bersama dengan sineas-sineas muda yang berprestasi tentunya pada malam hari ini. Keren banget. Keren tadi ya. Ya, dan tentunya ini merupakan satu sejarah bagi Kota Batu untuk mendampingi para sineas-sineas di Kota Batu. Oke, luar biasa banget tentunya pada malam hari ini semuanya berdebar, semuanya bergetar. Apakah aku akan menjadi yang terbaik? Tentunya semua menjadi yang terbaik untuk Kota Batu. Kita sekarang baca apa? Oke, untuk malam hari ini kita akan membacakan DOP terbaik. DOP terbaik. Ya, seorang DOP atau Director of Photography adalah skenario visual sebuah film. Sosok yang berdiri tak jauh dari sutradara ini harus dapat membangun emosi tanpa suara, bahkan terlihat aktif dari proses pra hingga post-produksinya. Sang sinematografer bertanggung jawab penuh untuk memanjakan mata pemirsa, agar scene yang ia gulirkan benar-benar membawa penonton larut dalam cerita. Karenanya, Festival Film Kominfo 2022 dengan bangga mengapresiasi kinerja dan hasil karya sang penentu sinematografi bercita rasa tinggi. Festival Film Kominfo 2022 kategori Director of Photography terbaik, nominasinya adalah. Masih sekalian ya. FFK 2022, kategori DOP terbaik, nominasinya adalah Biru Putih, produksi TV Desa Sumber Berantas. Wetoro, produksi TV Desa Sisir. Sri Gendeng, produksi Sound of Kaki Langit. Danyang, produksi Cine Movement. Sumber Urip, Uripe Uruk, produksi CM Cinema. Pemenangnya adalah, kita buka ya, masih tetap bersegel ini ya, dan kita akan membuka secara perlahan ya.
deg-degan juga nih ya. Hal keren banget nih ya pada malam hari ini. Kita baca bersama-sama. Festival Biru Film Kominfo 2022. Kategori DOP terbaik pemenangnya adalah Biru Putih, produksi TV Desa Sumber Brantas. Sama saya lagi, ya, terutama yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heli Suyanto yang sudah mendukung film Biru Putih dan menjadi artis di dalamnya. Terima kasih Pak. Dan yang kedua terima kasih untuk teman-teman Mbak Ulan, terima kasih sudah membantu kita dan teman-teman dari TV Desa saya. Waduh, derodek aku ya Allah, ulapi loh guys. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pasangan pembaca nominasi kategori peran pembantu terbaik Festival Film Kominfo 2022 ini mempunyai karakter yang tidak jauh berbeda. Meski bergelut dengan profesinya masing-masing, namun jiwa rock and roll dan humble tetap melekat pada diri mereka. Hadirin dan pemirsa, kita sambut psikolog dan anggota DPRD Kota Batu yang sama-sama punya hobi entertainment. Sayekti Pribadi Nityas dan Kamim Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya berdua sangat bangga dan bersyukur sekali bisa di depan ini bersama orang-orang hebat, bersama anak-anak bangsa yang mana pada malam hari ini menunjukkan kreativitasnya. Keren sekali. Komentar saya sederhana, saya merasa malam ini dahsyat banget. Terutama Kota Batu itu kemajuannya bukan main. Saya angkatan pertama, saya seniornya beliau di Dewan dulu gitu ya. Ini junior yang melanjutkan perjuangan. Luar biasa banget dan saya merasa enjoy banget malam ini. Benar-benar luar biasa sineas yang ada di Kota Batu. Mudah-mudahan di depan lebih dahsyat lagi, lebih heboh lagi, dan lebih apa lagi ya, lebih apa namanya, yang meledak-ledak gitu ya, yang lebih membahana, kira-kira begitu ya. Yang jelas lebih maju lagi demi okay. Kota Batu. Kita bacain dulu Mas Kamim. Monggo. Peran pembantu terbaik. Ini dulu yang dibaca, gak bawa kacamata ya? Aduh, elah. Ini dulu yang dibaca, oke. Nampak gak? Sekali. Kelihatan wajah jenengan saya ulap. Grogi bersama orang cantik. Emangnya saya neon gitu. Meski keberadaannya tidak seperti tokoh utama, namun ia sangat dibutuhkan untuk melengkapi peran dalam sebuah cerita. Tak jarang penampilan mereka lebih memukau dalam menjalankan lakon yang diperankan dan mendapat tempat tersendiri
di hati penggemarnya. Seorang peran pembantu dalam sebuah cerita juga dituntut untuk mendalami peran dan karakter atas arahan sang sutradara. Festival Film Kominfo 2022 dengan bangga mengapresiasi kerja keras sang aktor untuk menunjang kesempurnaan pemeran utama atas peran yang disajikan. Festival Film Kominfo 2022 kategori pemeran pembantu terbaik. Nominasinya adalah FFK 2022 kategori peran pembantu terbaik. Nominasinya adalah tokoh peran anak dinda dalam film Orang Niro, produksi TV Desa Gunung Sari. Tokoh Sulano dalam film Cak Sul Mubeng Batu, produksi blackstudio.id. Tokoh peran Widya dalam film Nirmala Kandala, produksi Kim Aksara. Tokoh penjual sayur melijo dalam film Orang Niro, produksi TV Desa Gunung Sari. Tokoh peran ibunya Tri dalam film Milenial dan Kesenian, produksi Senggo Bumi Production. Pemenangnya siapa ya? Pemeran pembantu terbaik masih disegel. Aduh, bismillah, saya ikut deg-degan. Besok-besok kita main film kali, Mas. Pemenangnya adalah siapa, Mas? Adalah ibunya Tri. Produksi film Milita Bantengan. Pertama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami nikmat dan kesempatan untuk menang. Dan yang kedua, yang utama untuk masyarakat Kota Batu, yang ketiga untuk arek Bantengan sak Batu kabeh. Matur nuwun. Baik, selamat untuk pemenang. Kita lanjutkan lagi, pemirsa dan juga hadirin. Duo Rohman yang satu ini adalah pasangan pembaca nominasi yang cukup unik. Meski mempunyai kesamaan nama, namun keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Berprofesi sebagai pengemban tugas negara, pembaca nominasi kategori sutradara terbaik FFK 2022 ini tidak sulit untuk membangun chemistry. Hadirin dan pemirsa, inilah Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdul Rohman, dan Wakil Ketua DPRD Batu, Nur Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.
malam ini kayaknya saya paling bahagia. Mana saya? Saya diketemukan saudara kembar saya. Meskipun saudara kembar ketemu tua. Iya, maksa kembar gitu ya. Maksa kembar. Maksa kembar. Kayaknya kita pasangan untuk event ini aja atau event-event yang lain kita berpasangan. Gitu ya. Nah, ya arek-arek ya apa ya? Sampean Bawaslu kok dicampur aku ya. Enggak, maksudnya ada event mantenan kita among tamu gitu. Iya. 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 Kira-kira apa harapan dan apresiasi saudara kembar saya terhadap FFK 2022 ya, Kominfo Kota Batu ini? Terima kasih, brother. Saya kira begini, FFK ini adalah satu aset ya, aset industri kreatif di Kota Batu. Ini didukung keberadaan alam, kemudian yang luar biasa tentu, alam kita dan SDM yang penuh talenta. Nah, coba bayangkan ya, Batu menjadi jujukan para sutradara film untuk eksplorasi produksi filmnya di Kota Batu. Batu menjadi benar-benar studio alam tanpa harus membangun suasana fisik, kecuali untuk pendukungnya, misal sebuah kawasan production house, kemudian itu ditempatkan di desa dan di kampung kita. Tempat casting, tempat workshop perfilman, atau tempat editing film post production. Nah, budaya industri kreatifnya sangat mendukung aktivitas itu. Maka Batu tentu tidak hanya menjadi mass tourism, wisata alam, tapi juga kreatif tourism-nya level dunia. Itu harapan kita semuanya. Luar biasa, sahabat kembar saya ini luar biasa. Sebagai wakil rakyat sudah sebegitu apa apresiasinya terhadap event ini. Kayaknya Batu sudah harus selevel dengan Jogja, dengan kota-kota baik, kota-kota Bali, seni, kota Bali, dan seterusnya. Kayaknya kita harus baca apa ini? Kita kebagian sutradara terbaik. Ya, siap. Kan sutradara ya? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Ya. Keras. Berhasil atau tidaknya sebuah cerita film bisa tersaji dengan baik dan apik, sempurna, semuanya berada di tangan sang sutradara. Pemilik kasta tertinggi dalam sebuah penggarapan produksi film ini bertugas menerjemahkan skenario dalam laku dan tutur, serta mengarahkan jalannya produksi sebuah karya. Sutradara harus mampu menampilkan dan menggali karakter agar film dapat diresapi dan pesan tersampaikan kepada pemirsanya. Atas kerja keras sang sutradara, FFK 2022 mengapresiasi dan memberi penghargaan tertinggi kepada sutradara FFK terbaik tahun ini. Festival Film Kominfo 2022 kategori sutradara terbaik. Nominasinya adalah FFK 2022 kategori penyutradaraan terbaik. Nominasinya adalah Biru Putih, produksi TV Desa Sumber Berantas. Urip Urup, produksi Samagata Kreatif. Wetoro, produksi TV Desa Sisir. Mongso Ketiga, produksi Kaki Langit Pictures. Sampur, produksi Akar Rasa Cinema. Sampai sing buka, biasanya sing buka saya gelar kan Bawaslu ya. Juga ya. Mohon izin saya buka dulu. Masih saya gelar. Bismillahirrahmanirrahim.
Festival Film Kominfo 2022 kategori sutradara terbaik. Pemenangnya adalah Wetoro, produksi TV Desa Sisir. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua saya dan juga pemerintah Kelurahan Sisir dan juga pemerintah Kota Batu, terutama pada kru film Betara. Tanpa kalian mungkin Betara ini juga tidak mendapat penghargaan ini. Ini juara untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tokoh yang bergerak dalam sektor kepentingan publik, pasangan pembaca nominasi kategori aktor terbaik Festival Film Kominfo 2022 ini mempunyai pembawaan yang berbeda. Di balik keseriusan dan kekuatan karakter yang mereka miliki, keduanya lahir sebagai organisator dan kekeh menghargai sebuah konsistensi di tengah kontestasi. Hadirin dan pemirsa, terimalah pembaca nominasi aktor terbaik Festival Film Kominfo 2022, pendiri Sekolah Perempuan Desa Salma Safitri dan Ketua KPUD Kota Batu, Mardiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redeg, Pak. Aduh, gugup. Gugup sekali ya. Karena pertama ini adalah acara yang pertama kalinya Kota Batu di Kota Batu. Dan juga pertama kalinya saya dapat kerjaan kayak begini. Betul. Jadi gugup sekali, sumpah. Biasanya saya itu kan apa ya? Mengatur aktor-aktor demokrasi. Sedikit pun enggak redeg ya. Biasa saja, tapi untuk sineas-sineas muda Kota Batu bikin deg-degan, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi tugas kita apa malam ini? Kita mendapat tugas untuk membacakan nominasi aktor terbaik. Oke, ndang wis cekak gugup terus. Keberadaannya selalu diimpikan oleh para aktor karena menjadi emphasis dalam sebuah cerita. Pengalaman untuk melakonkan peran yang menjadi peran utama memang tidak mudah. Rangkaian casting dan pembangunan karakter menjadi pintu awal bagi sang bintang agar bisa menjelma menjadi tokoh atas mandat sutradara. Seorang aktor utama dituntut untuk bisa membawa emosi penonton agar mampu sejiwa dan larut dalam sebuah cerita. Festival Film Kominfo 2022 mengapresiasi atas kerja keras dan dedikasi sang aktor utama terbaik tahun ini untuk bisa menjadi inspirasi bagi aktor serupa di Kota Batu. Festival Film Kominfo 2022 kategori aktor terbaik nominasinya adalah FFK 2022 kategori aktor terbaik nominasinya adalah
Gur Sito dalam film Urip Uruk, produksi Samagata Kreatif. Mbah Kamit dalam film Kidung Honocoroko, produksi Odong Odong Production. Tokoh Elang atau Orang Lumpuh dalam film Nirmala Chandala, produksi Kim Aksara Ngaglik. Tokoh peran Anak Cahyo dalam film Gayut, produksi SMP Negeri 2 Batu. Tokoh Bapak Iva dalam film Wetoro, produksi TV Desa Sisir. Tambah dredeg tak buka. Apa maneh tadi pemenang nominatornya dari SMP anak saya nih kayaknya ada. Festival Film Kominfo 2022 kategori aktor terbaik. Pemenangnya adalah Tokoh Gur Sito, produksi film Urip Uruk. Terima kasih kepada Kominfo Batu karena memberi wadah untuk para sineas untuk terus berkarya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Romo Pamudi selaku aktor sebagai Gur Sito dalam film Urip Uruk, dan saya ucapkan terima kasih kepada para kru film dalam Samagata Kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum. Bergerak di sektor jasa, pasangan Sujud Haryadi dan Leli Aryandini kerap bersinergi dengan semua lini di Kota Wisata Batu. Dalam perhelatan bergengsi ini, mereka terpilih untuk membacakan nominasi aktris terbaik Festival Film Kominfo 2022. Hari ini, pemirsa, kita sambut bersama inilah pasangan pemimpin bidang operasional Bank Jatim, Leli Aryandini, dan Direktur Selekta Kota Batu, Sujud Haryadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur yang tak terhingga, Pak Sujud, pada malam hari ini. Malam yang sangat membanggakan bagi masyarakat Kota Batu dan bagi insan sineas Kota Batu. Selamat dan sukses untuk Dinas Kominfo beserta pemerintah Kota Batu yang telah memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi seluruh sineas Kota Batu. Luar biasa. Jadi kemarin saya masih bermimpi tentang film 5 cm, tentang film Nine Autumn, Ten Summer, dan juga tentang film ADC 2. Tapi insya Allah, dengan perhelatan malam ini, dan kedepannya Kominfo akan bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Batu. Jadi bagaimana sebuah film bisa mendatangkan wisatawan, itu yang kita inginkan. Dan insya Allah Kota Batu bisa. Kota Batu bisa dan pasti bisa. Jadi yang terakhir memang saya ingin lagi seperti yang terjadi dengan AADC 2. Jadi bagaimana Kota Jogja langsung kebanjiran wisatawan setelah film ADC 2 meledak.
bagaimana sebuah warung kopi bisa begitu ramainya, bagaimana sebuah candi begitu kebanyakan wisatawan, dan bagaimana sebuah film 5 cm membanjiri gunung-gunung, semua kepingin mendaki gunung. Dan bagaimana Nine Summer dan Ten Autumn, kota batu kita tercinta juga cukup kebanjiran wisatawan saat film itu meredak. Monggo Ibu, langsung kita bacakan aja. Biar artis-artisnya, aktrisnya tidak terlalu lama terdegi. Berakting melakukan peran sesuai dengan karakter yang ditentukan bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, seorang aktris harus mampu menjalankannya sesuai tuntutan skenario dan arahan sutradara. Seorang aktris yang bisa menguras emosi penonton serta menghilangkan karakter aslinya adalah tolak ukur keberhasilan atas peran yang ia mainkan. Festival Film Kominfo 2022 mengapresiasi atas kerja keras sang aktris mendalami dan melakonkan peran dengan sebaik-baiknya. Festival Film Kominfo 2022 kategori aktris terbaik nominasinya adalah FFK 2022 kategori aktris terbaik. Nominasinya adalah tokoh Dinda dalam film Orang Ngiro produksi TV Desa Gunung Sari. Tokoh Anna Eva dalam film Wetoro produksi TV Desa Sisir. Tokoh Intan pemeran penjahit dalam film Nirmala Kandala produksi Kim Aksara. Tokoh Cheryl dalam film Jangan Bersedih Cheryl produksi TV Desa Mojorejo. Tokoh utama dalam film Ojo Sembrono produksi TV Desa Beji. Ini masih segel ya, mau tunjukkan. Pemenangnya adalah Toko Dinda, produksi film Orang Ngiro. Dari film kami Orang Ngiro, tanpa beliau film kami juga tidak akan berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi sebaik ini. Juara ini saya persembahkan untuk aktris saya dan juga untuk seluruh kru maupun talent Orang Ngiro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan pemirsa, perjalanan kita masih belum selesai. Yes, masih separuh perjalanan. Masih banyak kategori-kategori lainnya yang akan dibacakan dan diketahui pemenangnya. Betul sekali, dan juga terbukti bahwa pemuda-pemudi di Kota Batu khususnya ini sangat-sangat tidak kehabisan ide dan sangat-sangat kreatif pastinya. Luar biasa, Sineas Batu, boleh tepuk tangan dari Anda semuanya. Yang SMP juga ada loh. Yang SMP ternyata juga ada ya, yang SMP. Halo. Oke. Filmnya apa tadi? Gayung. 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 Gayung.
Gayuh. Oke, kalau sahabat saya di samping kiri juga dulu pemeran utama film. Mirip judulnya, Nenek Gayung. Bukan. Saya pemeran pembantu sih. Jadi gayung. Jadi pembantunya maksudnya. Enggak ya. Ngomong-ngomong tentang pemenang-pemenang yang sudah mendapatkan award tadi ya. Betul. Selain mendapatkan award berupa pialanya tadi, piala bergengsinya FFK, juga mendapatkan hadiah yang luar biasa puluhan juta rupiah. Betul sekali. Persembahan dari Dinas Kominfo dan juga Institut Asia pastinya. Dan juga kami berterima kasih ya kepada seluruh yang sudah membantu acara ini agar terselenggara dengan sangat lancar dan juga sangat meriah sekali pada malam hari ini pastinya. Betul sekali, biar deg-degannya agak turun sedikit ya. Karena ini masih semuanya pengen menang. Betul, karena memang belum semuanya ya, belum semuanya keluar untuk nominasi-nominasinya. Kalau kita lanjut terus takutnya nanti deg-degannya gak hilang-hilang, bahaya ini. Betul, gak hilang-hilang sampai ketiduran ya. Karena memang sudah malam ya, ini sudah kita malam. Kita turunin dulu deg-degannya, butuh dengan penampilan spesial dari salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Betul. Please welcome Salma Arsanti. Berpisah.
Baik pemirsa dan juga hadirin, baru saja kita saksikan juga salah satu pemudi terbaik Kota Batu. Betul. Kota Wisata Batu yaitu adalah Salma Arsyan. Yang sangat berprestasi di bidang musik ya. Betul sekali. Baik, kita lanjutkan lagi gelaran FFK 2022 ini. Sebagai tokoh yang mempresentasikan kaum muda, dua penggerak organisasi kepemudaan ini selalu membawa semangat di lingkungannya. Dan malam ini semangat itu mereka bawa di atas panggung perhelatan Festival Kominfo 2022 untuk membacakan nominasi Outlook Terbaik. Hadirin pemirsa, kita sambut pembaca nominasi Outlook Terbaik FFK 2022. Inilah pasangan Ketua Karang Taruna Kota Batu, Heli Suyanto, dan Ketua KNPI Kota Batu, Yuniar Arif Yandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu kudu lengkap, Mas. Oh, siap ketua. Terpilih jadi ketua lagi beliaunya ini. Saman beng iki maca apa, Mas? Koyok kimono tapi kon Bu Wali izin keren, ini. Keren kan? Endos dari salah satu industri kreatif di Kota Batu, namanya Mas Klemin dari Red Soga Ekoprint. Ekoprint. Tadi Cak Rahul Sokek ngomong, kok gak aja aku nggak bagian ini, soalnya gak telepon kan gitu ya. Karena pasangannya tadi anu. Oh iya, Angeli. India-Indian gitu kan. Pakai gaun merah. Aku ono festival film, ono film-film gaun merah itu rada wedi dah. Apa Mas? Merinding. Merinding. Untung aku mah guduk. Aduh, ngiling-ngiling pesulap merah. Nah, itu. Nah, ya. Ini yang kita pakai alhamdulillah sekarang lagi ikut pameran di KTT G20. Infonya sudah dibeli oleh kedutaan Singapura. Oh, internasional nih pakaian ini ya. Keren. Ini Goblin keren. Monggo. Mas Iwan di sini. Sebagai bentuk promosi, Outlook atau poster film menjadi hal yang sangat penting untuk menarik pemirsa. Pilihan warna, karakter, tulisan, dan komposisi pun ikut menentukan dan ambil bagian agar karya poster film bisa bercerita tentang sebuah karya. Kecerdasan desainer menampilkan outlook yang sejiwa dengan karakter film adalah tuntutan utama agar film bisa terlihat sinematik, tematik, elegan, dan menarik untuk dilihat. FFK 2022 memberikan apresiasi kepada karya Outlook Film Terbaik atas kerja kerasnya menciptakan karya Tanpa Suara sebagai identitas film yang ingin disajikan. Festival Film Kominfo 2022 kategori Outlook Terbaik. Nominasinya adalah FFK 2022 kategori poster film terbaik. Nominasinya adalah Cak Sul, produksi blackstudio.id. Gayuh, produksi SMP Negeri 2 Batu. Urip Urup, produksi Samagata Kreatif. Sampur, produksi Akarasa Cinema. Sumber Urip, Uripe Urup, produksi CM Cinema. PR sampean ini sebagai Ketua Karang Taruna banyak sekarang. Ternyata pesertanya dari film FFK 2022 ini banyak teman-teman Karang Taruna loh, Mas. Iya, benar ini. Perlu fasilitasi, benar enggak? Setuju. Baik, kita akan buka segelnya. Sampean yang buka, Mas. Saya enggak begitu pinter kalau buka. Saman cek Joko Tinggi. Baik.
Festival Film Kominfo 2022. Kategori Outlook terbaik, pemenangnya adalah Ngayu Produksi SMPN 2 Batu. Keren. Bersyukur sekali atas penghargaan yang sudah Tuhan limpahkan ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk FFK Kominfo Kota Batu, SMP Negeri 2 Batu, dan semua siswa yang memberikan dukungan dan usaha kalian luar biasa sekali. Terima kasih untuk semua guru yang sudah membantu. Walaupun mungkin karya yang kami hasilkan belum sangat bagus dari sudut pandang profesionalismenya, tapi kami bangga sekali karena kami bisa menghasilkan karya ini, karya yang menjadi kebanggaan kami, tempat kami belajar. Terima kasih, panjang umur untuk setiap jiwa yang mau berusaha dan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dengan kiprah di lini masing-masing, dua leader dengan ruang yang berbeda, sekaligus tetangga satu kompleks ini bagai pinang dibelah dua. Sebuah penghargaan yang sangat luar biasa dan momentum langka ketika keduanya dipertemukan dalam satu panggung yang sama. Malam ini keduanya akan diberi tugas untuk membacakan nominasi Festival Film Kominfo 2022 kategori Film Terbaik Kelompok Informasi Masyarakat. Dan hadirin dan pemirsa, kita sambut pembaca nominasi kita selaku Mall Director Lippo Plaza Batu, Suwanto. Dan Kepala Dinas Kominfo Kota Batu, Oni Ardianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Memang mirip katanya ya, bagi pinang di belah kapak sebenarnya. Kami itu, saya pribadi selaku tuan rumah di Lippo Plaza Batu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kominfo sudah mengadakan kegiatan spektakuler seperti saat ini. Bu Wali yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan anak muda, sinias muda, itu luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya yang ada di sini. Ya, merupakan suatu kebanggaan buat saya pribadi karena pertama tadi kami selaku tuan rumah sudah bisa dikasih kesempatan untuk menjadi tempat para sinias muda berkarya dan diberikan apresiasi. Yang kedua, akhirnya saya menemukan kembaran saya yang sudah hilang, ya, ditemukan dalam situasi yang membahagiakan. Meskipun satu komplek tapi jarang ketemu sebenarnya, Pak. Ya. Kecuali kerja bakti ya. Kerja bakti aja. Ya. Oke. Okay. Ya. Kira-kira tahun depan bersedia nggak? Oh, ya sangat bersedia, pasti.
karena kebetulan kami di sini mempunyai studio yang satu-satunya terbesar di seluruh Malang Raya. Wah, tepuk tangan. Ya, kapasitas kami ada 222 dan kemudian bisa lihat screen kami ada 16 meter yang pasti tidak akan pernah ditemui di bioskop manapun di Malang Raya. Makanya kami sangat luar biasa nih. Nanti sepertinya akan makin luar biasa ketika teman-teman sinias ini kita kompilasi film-filmnya, kita ajak nonton bareng. Wih, mantap ini ya. Mantap ya. Bahagia. Gratis ya. Betul, boleh nanti bisa diatur ya. Asia. Memang kalau sama saudara susah nolak ini. Oke. Baik. Kita baca ya. Film FFK 2022 adalah sarana penyampai informasi kepada masyarakat dengan sentuhan sinematografis dalam balutan fiksi dan karya kreatif yang disajikan. Sebuah film hendaknya mampu membius penonton seolah terlibat secara emosional dengan pendalaman karakter, sentuhan seni yang disajikan. Tidak hanya gambar yang sinematografis, tetapi juga latar yang mendukung serta dialog yang mudah dicerna. FFK 2022 mengapresiasi insan perfilman Kota Batu dalam penghargaan megah melalui deretan festival yang ditampilkan, memotivasi dan mengapresiasi sineasi untuk terus berkarya. Festival Film Kominfo kategori Kim TV Desa. Festival Film Kominfo nominasinya adalah Best Movie kategori Kim TV Desa. Nominasinya adalah Biru Putih, produksi TV Desa Sumber Berantas. Wetoro, produksi TV Desa Sisil. Nirmala Kandala, produksi Kim Aksara. Ora Niro, produksi TV Desa Gunung Sari. Seperti Awan Melepas Hujan, produksi TV Desa Sumber Gondok. Kita buka. Ya. Festival Film Kominfo 2022 kategori film terbaik Kim TV Desa. Pemenangnya adalah Wetoro, produksi TV Desa Sisir. Selamat untuk Wetoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi berdiri di sini meraih penghargaan Best Movie kategori Kim Kominfo 2022. Semoga dengan penghargaan ini bisa menambah semangat buat 24 Kim dan TV Desa di seluruh Kota Batu. Dan yang pastinya nanti kita akan kolaborasi dan nantinya akan mengikuti Festival Film Kominfo lagi pastinya. Terima kasih, ini juara untuk Kim Kota Batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhelatan Festival Film Kominfo tahun ini tidak hanya membuka ruang berkreasi bagi masyarakat, tetapi juga para pelajar. Dan kejutan besarnya, hasil karya pelajar ini tidak kalah bersaing dengan mereka yang sudah lama berjibaku pada dunia sinematografi. Ya, Festival Film Kominfo memilih satu di antara 5 nominasi terbaik kategori pelajar sebagai Best Movie FFK 2022.
dan merupakan sebuah kehormatan. Kategori ini akan dibacakan oleh pasangan anggota DPRD Kota Batu. Hadirin dan pemirsa, kita sambut pasangan pembaca nominasi, Dedi Irfan Alwani dan Norma Alwani. Wabarakatuh. Selamat malam Bu Wali, selamat malam semua. Malam hari ini kami akan membacakan nominasi terbaik untuk kategori pelajar. Terus terang aja malam ini dengan sorot lampu yang luar biasa, biasa orasi, tapi disuruh membacakan nominasi. Lebih dredeg rasanya. Oke, supaya enggak berlama-lama lagi, langsung saja karena nanti tambah dredeg. Bicara tentang film adalah berbicara tentang ekspresi dan karya kreatif dalam balutan visual grafis. Keberadaannya masih menjadi primadona dan alternatif hiburan bagi masyarakat dan peminatnya. Dari ribuan industri yang ada, kemunculan film pendek menjadi cikal bakal akan kebangkitan film Indonesia. Semoga film pendek bisa menjadi pematik agar tak sebatas platform semata, tetapi juga mewarnai gedung sinema. FFK 2022 adalah sarana untuk mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi insan perfilman Kota Batu atas karya yang diciptakan. Festival Film Kominfo kategori film terbaik pelajar, nominasinya adalah Best Movie kategori pelajar. Nominasinya adalah Gayuh produksi SMP Negeri 2 Batu. Jono dan Kepala Kardus produksi SMK Negeri 3 Batu. Aku Tresno Bantengan, produksi SMAK Yosudarso Batu. Kapeksan, produksi SMK Negeri 3 Batu. Kesatria Abu-Abu Putih, produksi SMA PGRI Batu. Masih segel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Festival Film Kominfo 2022 kategori film terbaik pelajar, pemenangnya adalah Kepeksan produksi SMK Negeri 3 Batu. Bahwa kalau film Kepeksan ini bisa menjuarai di kategori pelajar. Terima kasih buat semuanya. Salam sineas, salam sejahtera. Terima kasih. Ketika proses tidak mengkhianati hasil, disitulah tingkat pencapaian menemukan kepuasannya. Pada titik tertinggi, sebuah harapan yang ditempatkan akan mengenang betapa terjal sebuah pendakian.
menginspirasi bahwa perjuangan selalu mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka penghargaan Lifetime Achievement layak disandangkan kepada mereka yang telah mencapai puncak karir dan berkarya. Festival Film Kominfo 2022 memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada salah satu tokoh seni di Kota Batu yang telah membawa kota ini tidak hanya di Nusantara tetapi sampai di penjuru dunia. Penghargaan Lifetime Achievement kali ini akan disampaikan oleh pasangan advokat Iwan Kuswardi SIMH, Pradi Malang Raya, dan Ibu Naili SIMH, Wakil Ketua Pradi Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Wali, selamat malam semuanya. Hari ini kami kebagian tugas untuk membacakan festival film. Dan kami bingung, kami harus mengenakan busana apa. Akhirnya inilah yang kami pilih busananya. Bagaimana Bu Naili? Luar biasa Pak Iwan. Saya tentu saja merasa sangat senang dan bangga sekali berada di tengah-tengah sineas berprestasi di Kota Batu. Okay. Dengan menggunakan ulos Batak yang semakin menambah semangat karena kain diri ini juga, ya? Betul, kain ini adalah merupakan salah satu kekayaan hasanah budaya bangsa kita yang patut kita apresiasi dan kita banggakan. Apalagi tugas yang diberikan pada kita malam ini adalah tugas yang sangat istimewa karena kita akan memberikan penghargaan kepada salah satu tokoh Kota Batu yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan seni dan budaya. Di Kota Batu betul, yang tercinta ini. Betul. Jadi kita bisa langsung untuk melaksanakan tugas kita? Siap. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Baik. Biasanya kita bersidang tidak ada groginya. Jujur kali ini saya grogi betul. Baik, sejarah mencatat akan selalu hadir orang-orang hebat dalam dekade yang mengikutinya. Karya yang lahir dengan ikhlas dan berkelanjutan menjadi jejaknya meraih bintang dan tidak akan aus ditelan zaman. FFK 2022 memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejuang di jalannya. Hadirin dan pemirsa, Lifetime Achievement FFK 2022 diberikan sebagai rasa terima kasih atas dedikasi dan prestasinya membangun negeri lewat prestasi seni. Festival Film Kominfo 2022 memberikan penghargaan Lifetime Achievement 2022 kepada. Masih bersegel, Pak Iwan. Ya. Kita cek dulu ya. Oke. Festival Film Kominfo 2022, penghargaan Lifetime Achievement diberikan kepada. Sebentar, ini agak nggak kelihatan ini. Kelihatan? Sudah kelihatan? Okay. Sudah, oke. Okay. Ki Eswandi, pendiri Padepokan Gunung Ucir, Kota Batu. Thank you.
Shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kami dan kita semua masih diberi kesehatan, dan terima kasih padanya bahwa apa yang kita lalui dan jerih payah kita perjuangan untuk menoleh keberhasilan ataupun menoleh keinginan tansa senantiasa, semoga tetap di diri kita. Terima kasih kepada pemerintahan Kota Batu, Ibu Wali Kota, dan semua staf yang ada di jajaran Kota Batu, pada DPRD Kota Batu, pada seniman-senimati Kota Batu, pada seluruhnya yang sangat mendukung adanya kita untuk kemajuan Kota Batu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, ketika karya digulirkan, apresiasi bisa datang dari mana saja. Festival Film Kominfo 2022 menghasilkan masyarakat sebagai penikmat film untuk turut menjadi dewan juri melalui media sosial. Ya, karena kami percaya bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penikmat, tapi juga bisa sebagai juri untuk lebih memacu semangat sineas melahirkan karya-karya selanjutnya. Ya, betul sekali. Maka inilah dia film favorit masyarakat Festival Film Kominfo 2022 yang akan dibacakan oleh pasangan seniman dan seniwati Kota Batu. Kita sambut bersama Kidun Wibisono dan Endang Savitri. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Grogi ya, biasa tabui gamelan, ngidung petuk panjak, ini kepetuk sinia-sinia sampe negai petik-petik aktor aku. Waktu itu macan. Macan apa itu? Macan rumba. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batu, juga Dinas Kominfo Kota Batu yang telah berkenan mengundang kami untuk ikut membacakan nominasi dalam Festival Film Kominfo 2002. Kami dari seniman tradisional, seniman teropan, sangat bangga sekali dengan adanya Festival Film Kominfo. Semoga bisa mendorong semangat bagi sinias-sinias muda Kota Batu. Wong aja iki dagelan iso ngomong ya nggae parikan ae. Nggih monggo Cak Kidun. Cuma nggak monggo tok rene ning. Ngomong ora. Buah pepaya rasanya nikmat. Terus apalagi buah apukat. Pagelaran FFK memang hebat sebagai ajang kreasi mengasah bakat.
Dan malam hari ini saya diberi tugas untuk membacakan nominasi kategori film favorit masyarakat. Di langsung nih ya. Yes. Ngantuk saya. Habis ngantuk. Di era digital, semakin mudah masyarakat menikmati hasil karya film. Masyarakat pun berhak menjadi penilai atas karya yang disajikan. FFK 2022 memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut andil apresiasi atas film yang dipersembahkan. Dari hasil jumlah penyuka terbanyak pada YouTube dan Instagram, inilah film terbaik versi mereka. Festival Film Kominfo 2022 kategori film pilihan masyarakat jatuh kepada dan pemenangnya adalah aku bahasa Indonesia untuk wangen. Ajak derdek. Iya, jadi saya gelan lho. Aku suwe gak buka derdek aku. Lek pintu yang buka nih gak derdek suwe ra buka. Gak usah derdek, tak kancani. Kancani ya. Aku sing buka apa piye? Ojo tak buka dhewe. Sabar ta. Dan pemenangnya adalah sing paling dredeg. Dredeg aku apa sampean, Cak? Ojo dredegi lek ngene iki. Dan pemenangnya adalah Festival Film Kominfo 2002. Festival Film Kominfo 2022. Film pilihan masyarakat jatuh kepada film Gayung Produksi SMPN 2 Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penghargaan yang kami terima. Sebuah proses yang membuat kami banyak belajar, membuat kami maaf ya, saya terharu sekali. Karena kami betul-betul masih amatiran. Guru-guru, ibu-ibu, sembari ngomong anaknya, kami bawa ke sekolah untuk menemani anak-anak kami berproses. Dan alhamdulillah hasil yang kami terima ini akan membuat kami semakin bersemangat untuk membuat film kembali. Kami mohon izin untuk mengundang anak-anak kami, karena ini sejak awal ini yang diinginkan anak-anak untuk tampil di atas panggung. Dengan cinta anak-anak siswa yang ada di SMP Negeri 2 Batu. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat untuk para pemenang dan butuh. Yes, sebuah momen yang sangat mengharukan sekali bisa melihat adik-adik kita yang sangat berprestasi di usia yang sangat belia. Masih SMP ya, tapi luar biasa prestasinya dan betul. Tersisa satu lagi penghargaan utama. Satu lagi penghargaan utama yang pastinya ditunggu-tunggu ya. Yaitu pengumuman untuk Best Movie of the Year, yes. FFK kategori umum. Betul sekali. Yang akan langsung dibacakan. Oleh, dan diserahkan pialanya oleh Ibu, yang terhormat Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko. Kami mengundang Ibu Dewanti Rumpoko untuk memberikan sambutan sekaligus membacakan langsung siapakah yang berhasil mendapatkan Best Movie of the Year di ajang, yes, Festival Film Kominfo 2022 ini untuk kategori umum. Betul sekali, dan juga hadiah yang akan diterima oleh pemenang senilai total 19 juta rupiah. Dan support pastinya dari Dinas Kominfo Kota dan Batu. Dan juga Institut Asia. Betul. Kenapa hati ini terasa bergetar ketika memasuki ruang yang bersinar. Bersinar bukan karena lampu yang menyala, tetapi karena di sini banyak pemuda-pemudi yang bertalenta. Terus terang, saya gak dikasih tahu kalau malam hari ini saya menjadi pembaca film terbaik FFK 2022 kategori umum. Jadi saya agak deg-degan ketika melihat, agak minder ketika melihat yang membaca semua pakai mua make up-nya. Waduh, saya ini aja mandi aja belum karena dari Maghrib baru pulang langsung ganti baju, tapi tidak apa-apa. Demi para pemuda yang luar biasa. Film apapun jenisnya adalah representasi dari pikiran, kecerdasan, cita, karsa, dan rasa. Turut bangga dengan buah kerja keras para sineas di Kota Batu. Dari bagian kecil di sudut bangsa ini, sineas Kota Batu terus bertunas, bertumbuh, dan mengepakkan sayapnya hingga melewati karpet merah FFK dan mengusung penghargaan tertinggi sebagai film terbaik FFK tahun ini. Sebelum saya membuka ini, saya mau protes. Kenapa cuma saya yang sendiri? Yang lain semua berpasangan. Apakah karena panitia tahu saya adalah orang pemberani? Atau sebaliknya, tidak berani bersama saya? Ini yang harus saya pertanyakan nanti. Mas Oni, Festival Film Kominfo 2022 kategori film pilihan masyarakat jatuh kepada Best Movie kategori umum. Nominasinya adalah Sri Gendeng Produksi Sound of Kaki Langit, Mongso Ketiga Produksi Kaki Langit Pictures, Sampur Produksi Akar Rasa Cinema,
dan Yang, produksi Cine Movement. Sumber Urip Uripe Urup, produksi CM Cinema. Sebelum saya membuka, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti FFK luar biasa, termasuk Kepala Dinas Kominfo, Mas Honi, luar biasa. Dan insya Allah tahun depan harus lebih hebat lagi, karena Mas Honi baru pulang dari Korea yang harus menerapkan pengalamannya dari Korea. Dan juga kepada Lipo Batu, matur nuwun kembarannya Mas Honi yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Terus terang memang seperti kata penari tadi, baru sekali ini acara kesenian tradisional berada di teater terbesar di Malang Raya, dan juga isinya adalah calon-calon sutradara dan aktris internasional yang berada di sini. Amin. Bunga telang berwarna biru, jika diolah bisa menjadi jamu. Hai pemuda-pemudi yang berilmu, ayo berkarya untuk Kota Batu lebih maju. Dan pemenangnya adalah, ya buka, oh amplop. Festival Film Sampur Produksi Akar Rasa Sinema. Selamat. Dan penghargaan akan langsung diberikan oleh yang terhormat Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko. Selamat untuk Best Movie FFK 2022. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para pemenang pada malam hari ini. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan juga Institut Asia. Saya bayangin, saya aja deredeg, apalagi Mbak Anes. Ayo Mbak Anes, semangat. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kepada Kominfo Kota Batu yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua sinias muda yang mampu berkarya untuk menunjukkan kita sinias dari desa yang bisa membawa nama baik Kota Batu untuk Indonesia. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Akar Rasa Sinema dan semua pemerintah Kota Batu, teman-teman TV Desa Sumber Gondo yang sudah mendukung siapapun, support sistem yang ada di sekitar kita semua. Ini untuk kita semua, alhamdulillah. Semangat untuk sinias Kota Batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Wali Kota Batu Ibu Dewanti Rumpoko, yes, telah membacakan. Akhirnya plong juga ya Putu. Akhirnya kita tahu siapakah pemenang utama dari Festival Film Kominfo 2022. Dan sekali lagi selamat, betul, untuk film Sampur. Yeay.
membawa pulang total hadiah 19 juta rupiah. Kalau saya bukan masalah nominalnya, tapi prestisnya, prestisnya itu. Prestisnya, betul sekali. Ya. Semoga ini juga menjadi sebuah lecutan juga buat sineas-sineas lain di Kota Wisata Batu untuk bisa lebih baik lagi di perhelatan Festival Film Kominfo 2023 nantinya. Betul sekali, Septian. Dan ini juga adalah hasil buah dari kerja keras teman-teman pastinya untuk menggarap film-film terbaik yang hadir pada dan malam ini. Kami silakan Anda semuanya yang sedang duduk di sinema luar biasa dari Cinepolis ini untuk bisa bikin nyaman duduknya. Kenapa butuh? Karena bersama-sama. Karena kita akan melihat seperti apa film Sampur. Nah, Bu Dewanti belum sempat nonton Sampur juga Bu ya? Belum. Bersama-sama kita akan melihat inilah film terbaik dari Festival Film Kominfo 2022, Sampur. Ma, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4. Ma, 6, 7, 8. Ra. Ya, toh si awakmu iki, kok gak iso-iso? Salah terus. Joy kesel aku sampean. Ya sabar lah, Nek. Masih aku iki ambek belajar. Mari iki kan iso. Nduk, lapo ya saut-sautan? Wis, gak usah padu, ditutupno wae latihane ben ndang iso. Oh iya, ibuke ya arep ngomong, lek sesuk iki ana Pak Maman golek penari berbakat gawe pagelaran pentas seni ndek kutho. Pak Maman iku sinten to, Bu? Pak Maman kuwi ya sing duwe acara iku mau. Oh, alah, nggih, Bu. Wis ya, ditutupno wae latihane, Ibu tanang mburi dhisik. Ayo wes kena latihan, sapa ngerti kok dhewe sing kepilih. Yo. 6 7 8 7 2 3 4. Loh, Asmira, kok dorong mulai sikati lapo meneh? Nggih, Bu, kula tasik nglanjutaken latihan. Wis dilanjut sesuk wae ndang mulai, kancane padha mulai. Mantun iki kula wangsul, Bu. Walah ya wis. Ayo aku kudu iso. Apa iku? Di penari kuwi isone luwes lan demes. Iku mergo sregepe latihan utawa sregepe lesina.
balik nawai sang guru. Tak sawang kok ora becik tumrapi awakmu. Mboten becike napa, Pak? Wis pokoke balik lu. Kok dibangi dadi muro. Saiki kowe wis oleh apa sing kok karepno. Wong nandur bakal ngono. Aku wis nandur. Saiki wayahe ngono. Baru saja kita saksikan bersama itu tadi adalah film terbaik ya. Film terbaik Festival Film Kominfo 2022 yang best berjudul movie. Sampur. Ternyata genrenya horor ya. Genrenya komedi ya. Bukan dong. Kalau kamu Sertia. Kalau saya lihat yang gelap-gelap itu malah ketawa soalnya. Soalnya kamu ngeliatin aku makanya ketawa terus gitu ya Sertia. Kalau kamu pribadi, kamu suka genre film apa sih, Septian? Saya suka horor, kemudian horror, ya? Saya suka action. Action. Ya. Pokoknya film-film yang memacu adrenalin ya. Ya, betul. Hmm. Tapi mungkin di tahun depan, di Festival Film Kominfo 2023, bakal lebih banyak lagi genre-genre film yang tampil sebagai pesertanya. Betul, mungkin saja ada genre film action ya nanti betul. Ya. Dan ini juga sekaligus untuk memicu kita semuanya yang belum pernah bikin film. Siapa tahu nih, pengen banget atau pengen belajar juga untuk membuat karya-karya sinematografi yang begitu luar biasa. Biar bisa ikut nanti di FFK Festival tahun depan. Betul, 2023 ya. Baik, saja kita menutup acara di malam hari ini. Betul sekali, tidak lupa kita juga berterima kasih kepada seluruh
tenan dan juga seluruh sponsor yang sudah mendukung acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir di sini. Yes. Terima kasih untuk para sineas Batu. Boleh tepuk tangan dari Anda semuanya. Dan selamat juga kepada seluruh pemenang Festival Film Kominfo 2022. Dan semoga semakin memicu untuk membuat karya-karya yang lebih hebat lagi, Mas. Terima kasih juga untuk seluruh tokoh-tokoh masyarakat hebat yang sudah hadir di malam hari ini membacakan nominasi. Dan terakhir terima kasih pula kepada kehadiran Wali Kota Batu Ibu Dewanti Rumpoko pada kesempatan yang berbahagia ini. Saatnya untuk pamit undur diri, saya Septian Wilson. Dan saya Putu Wijaya, sampai bertemu di Festival Film Kominfo 2023. Bukan titik santai.